Wee. Jom kau tanya. Senang diri pada saya. Kosok tu. Biar bukit depan. Nama aku dah lah. Tak payah lah cakap je minta aku bantah. Tak payah cakap pun rosak ke apa. Semalasan. Aku dah cuba. Ui, begat. Yang masuk ke mana sikit. Oh, yang masuk mat. Peaky Blinders pun tu. Macam apa? Gila, pakai topi apa aku memang. Hai, papa. Han nak kahwin ke? Kan, Han nak kahwin dah ke? Eh, tak. Han dah ada girlfriend lah? Ha? Nama jangan tipu. Jadi kita buat, try buat challenge TikTok lah. Okay, Han sebut satu tongkol sampai 10 tongkol laju-laju. Benda simple, make it simple. Satu tongkol, dua tongkol, tiga tongkol, empat tongkol, lima tongkol, enam tongkol, tujuh tongkol, lapan tongkol, sembilan tongkol, 10 tongkol. Satu tongkol, dua tongkol, tiga tongkol, empat tongkol, lima tongkol, enam tongkol, tujuh tongkol, lapan kontol. Tebas. Dua belas. Pasal nanti aku nak buat birthday party dekat Hotel Shun. Kenapa anggelak? Aku tak tahu kenapa orang panggil Hotel Shun. Tapi nama dia Shun. Shun tak Shun? So tempat-tempat dalam ni agak Shun juga lah. Hari ni kita orang semua on the way pergi Lumut, Pulau Batik, Tangkat Jerin, Melaka. Kita orang akan pusing satu Malaysia. Kita buat tour lah. Kita nak makan budak-budak bosku. So apa-apa, kami jumpa kat sana. Okay. Dia akan buat challenge. Okay. Challenge ni ramai orang tak boleh buat. Okay. Tapi sebab dia kami dua je boleh buat. Analisis kan, dalam analisis dunia lah. Lebih kurang 0.01% je yang boleh buat. So orang-orang yang ternama lah boleh buat. Kita orang ternama, boleh lah. Siapa lah aku lupa. Fokus, korang fokus. Okay, fokus. Okay, ha? Tengok ha. 1, 2, 3. 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar, 6 bar, 7 bar, 8 bar, 9 bar, 10 bar, 11 bar, 12 bar, 13 bar, 14 bar, 15 bar, 16 bar. Mantap, geng! Angga berdiri dekat situ. Lepas tu, Han akan datang dekat aku. Tapi dalam keadaan kaki sebelah je yang terjejak ke tanah. Kaki Han boleh senang-senang pijak. Tak boleh, kena selang. Dia lah gelap. Aku cakap satu kaki jangan jejak kan. Lepas tu? Okay, cuba Han jalan biasa. Okay, satu kaki tak jejak habis kan? Haa. So kenapa Han tak jalan biasa-biasa? Macam buah. Cuba jalan ni tadi. Otak aku dah tak function sekarang, gampang. Tahun lepas aku dah cakap ada orang yang aku nak simpan rambut. Acah-acah nak rambut panjang lah korang. Tapi korang boleh nampak saya bila aku rambut panjang memang hodoh. Dan sekarang aku ada dengan adik aku. Aku kita orang akan potong rambut aku botak balik semua. Macam aku mula-mula kenal dunia. Holy shit. Sekarang aku ada surprise untuk korang tengok. Dan korang boleh tutup mata dulu? Boleh. Tutup mata, jangan buka. Surprise. Okay, buka sang. Apa dia yang kata nak simpan? Aku putus asa lah. Tak trend, mana tahu. Welcome to the club. Answer ke tak? Answer. Lagi better ke? Lagi better. Lagi clean. Tengok, ada orang, ada orang yang support aku. Hey bro, jangan dengki pada. Kalau korang pandai, korang tekan apa yang kami main tadi. Oh, minta.